Kisah para Rasul pasal 11. Pertanggungjawaban Petrus. Para rasul dan saudara-saudara seiman yang lain di Yudea segera mendengar bahwa orang-orang bukan Yahudi juga menerima Kristus. Pada waktu Petrus tiba kembali di Yerusalem, orang-orang Kristen Yahudi mulai berbantah dengan dia. Mereka menuduh, "Saudaraku bersekutu dengan orang-orang bukan Yahudi. Bahkan saudara makan bersama dengan mereka." Kemudian Petrus menceritakan duduk perkaranya. "Pada suatu hari di Yope," katanya, "sedang saya berdoa, saya mendapat suatu penglihatan. Sehelai kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit. Di dalam kain itu terdapat berjenis-jenis binatang berkaki empat, binatang melata, dan burung-burung yang kita haramkan. Dan saya mendengar suatu suara berkata, 'Sembelih dan makanlah mana yang engkau sukai.' 'Tidak, Tuhan,' sahut saya, 'sebab saya belum pernah makan sesuatu yang diharamkan oleh hukum Yahudi.' Tetapi suara itu berkata lagi, 'Apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan engkau haramkan.' Hal ini terjadi 3 kali. Kemudian kain itu dan segala isinya terangkat kembali ke langit. Pada saat itu juga, datanglah 3 orang di rumah yang saya tumpangi. Mereka mengajak saya pergi ke Kaisarea. Roh Kudus menyuruh saya pergi bersama dengan mereka, meskipun mereka bukan orang Yahudi. 6 saudara ini menyertai saya, dan kami pun sampailah di rumah orang yang telah mengirimkan utusan-utusan itu. Diceritakannya kepada kami bahwa seorang malaikat telah menampakkan diri kepadanya dan menyuruh dia mengutus orang ke Yope mencari Simon Petrus. Ia akan memberitahukan bagaimana engkau dan seisi rumahmu dapat diselamatkan," kata malaikat itu. Ketika saya mulai mengabarkan berita kesukaan kepada mereka, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang sedang mendengarkan, sama seperti yang terjadi pada kita dahulu. Lalu teringatlah saya akan kata-kata Tuhan pada waktu Ia berkata, "Ya, Yohanes membaptiskan dengan air, tetapi kalian akan dibaptiskan dengan Roh Kudus." Dan karena Allah memberi mereka karunia yang sama seperti yang diberikannya kepada kita, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mana mungkin saya membantah? Ketika mereka mendengar hal itu, semua keberatan mereka lenyap dan mereka memuliakan Allah. "Ya," kata mereka, "kepada orang-orang bukan Yahudi pun, Allah telah memberikan kesempatan untuk bertobat kepadanya dan menerima hidup kekal." Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Selama masa penganiayaan setelah Stefanus mati dirajam, banyak orang percaya melarikan diri dari Yerusalem. Mereka pergi sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, sambil menyebarluaskan berita kesukaan, tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Namun, beberapa dari mereka yang pergi ke Antiokhia dari Siprus dan Kirene menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yunani juga. Tuhan memberkati usaha itu, sehingga banyak sekali orang yang bukan Yahudi menjadi Kristen. Ketika sidang jemaat di Yerusalem mendengar apa yang telah terjadi, mereka mengutus Barnabas untuk menolong orang-orang yang baru percaya itu. Ketika ia sampai di sana dan melihat perkara-perkara ajaib yang sedang dilakukan Allah, ia pun diliputi kegirangan dan sukacita. Ia mendorong mereka supaya setia kepada Tuhan, apapun akibatnya. Barnabas seorang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus serta kuat imannya, sehingga banyaklah jiwa yang dibawa kepada Tuhan.
Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah bertemu, ia membawanya ke Antiokhia. Keduanya tinggal di sana setahun penuh, serta mengajar orang-orang yang baru percaya yang banyak jumlahnya itu. Di Antiokhia lah orang-orang percaya pertama kali disebut orang Kristen. Pada waktu itu, beberapa nabi dari Yerusalem tiba di Antiokhia, dan seorang dari mereka yang bernama Agabus, pada suatu pertemuan, berdiri dan dengan kuasa roh bernubuat bahwa negeri Israel akan ditimpa bahaya kelaparan. Nubuat ini digenapi pada masa pemerintahan Claudius. Maka orang-orang yang percaya itu mengirimkan bantuan kepada orang-orang Kristen di Yudea, masing-masing sebanyak yang dapat diberikannya. Persembahan kasih itu dipercayakan kepada Barnabas dan Saulus untuk diserahkan kepada para penatua di Yerusalem.